Santai, pelan-pelan saja. Beberapa kaki lagi dan... Oh, penyapu udara! Bakal ada pertempuran tidak lama lagi. Semoga tidak ada busur X. Aku tidak suka busur X. Kau negatif sekali. Percayalah, aku punya alasan sendiri. Oh, pertempuran ya. Aku tidak iri pada kalian saat mortar berterbangan lebih baik di dalam. Aman, tentram. Di sini menyajikan minuman prajurit yang bisa pergi bertempur. Kini perjuangan Frank cuma untuk makanan dan minuman. Ayah memakai celemek sekarang. Oh iya, benar. Celemek yang sangat cantik. Ini yang terbaik bagi ayah. Kalian pernah berpikir ada apa di seberang air itu? Ya, dan mengapa di musim gugur, labu muncul, lalu lenyap di bulan Desember? Bagaimana dengan kotak permata? Kenapa tidak ada yang mengambilnya? Nanti orang bisa tersandung. Ya, memang banyak hal yang jadi pertanyaan. Aku juga banyak bertanya-tanya, keberatan kalau aku bergabung? Iya. Raksasa. Bodoh. Kurasa aku memegangnya terbalik. Kamu bukan pemanah sih. Aku hanya mencari teman. Aku sangat gaul, tidak seperti yang lain. Maaf, masih ada banyak tempat lain untuk raksasa. Ini bukan salah satunya. Aku minta tanpa daging. Semoga beruntung. Frank memasukkan daging ke apa saja, termasuk milkshake. Ya! Wow, aku juga punya kisah tentang milkshake. Waktu itu susunya banyak sekali. Ya ampun! Begini, aku punya alergi laktosa. Jadi? Aku jadi punya alergi raksasa. Maaf. Ini hari pertama dengan tempat anak panah ini. Wow, pemanah ya? Oh iya, obrolan mereka menarik sekali. Itu yang aku inginkan. Aku kan bisa ngobrol denganmu. Oh iya? Tentu. Jadi, mau ngobrol apa? Oh iya, begini-begini. Maksudku, obrolan para pemanah jelas menarik sekali, iya kan? Ya, aku sudah bilang itu tadi. Baiklah, aku tidak minta bicara. Jangan salahkan aku. Lihatlah tengkur aku. Tidak ada apa-apa di sini. Menurutku, berhentilah mencoba menjadi orang lain. Kau tahu, tetaplah di jalanmu sendiri. Teman? Ya ampun. Waduh. Lari! Akan ku selamatkan. Lupakan yang waktu itu. Kecelakaan itu biasa. Mari kita... harusnya aku tidak kerja hari ini. Aku selalu penasaran, siapa itu jerangkong sebelum jadi jerangkong? Kami memutuskan menjadikanmu pemanah kehormatan. Permisi, Nona-Nona. Boleh aku bergabung? Oh, maaf. Ada banyak tempat untuk penyihir. Ini bukan salah satunya. Oh. Aduh! Bodoh! Kurasa aku tersesat. Satu hidangan utama dan 4 makanan anak. Iya, tunggu sebentar. Setiap kali kau begitu, harus ada yang memperbaiki. Frank. Nona, saya minta baik-baik. Jangan lakukan itu lagi. Aku punya yang kau minta. Bagus.
aku akan kembali dengan bayarannya. Iga bodoh. Dengar, maaf ya, kau tidak boleh ikut aku. Aku pergi dengan teman-teman, kau harus tinggal di rumah. Jangan acungkan sumbumu padaku. Aku perlu waktu pribadi, waktu tanpa bom. Mengerti? Sudah ada tembok untukmu di sana. Redakan saja, senang-senanglah. Bukankah itu bommu? Pulang, Bombi! Pulang! Ayo kita keluar dari sini! Jadi kau, nenek sihir? Aku jelas merasakan sesuatu yang ajaib sedang terjadi di sini. Ya kan? Wah, kau punya anak. Tak kuduga tempat ini begitu seperti mimpi. Ya, aku juga. Sedang apa kau? Ya ampun, dasar bom pengintip. Ayo kita keluar dari sini. Maafkan aku tentang si itu ya. Saat ku melihat lubang matamu, aku lupa segalanya. Tanpa lidah, cuma mengingatkan aku tidak punya lidah. Kurasa aku akan, ya ini mulai agak aneh. Aku masuk saja. Tidak, aku tidak mau dengar. Ayah kangen Bombi. Tunggu, jangan lompat. Hidupmu masih berharga. Oh, kau tahu, aku tidak bisa marah lama padamu. Sekarang aku marah lagi padamu. Apa kamu berhasil? Yap, dan dia jauh mendingan. Dia sempurna, sempurna. Bagaimana, Stuart? Kamu maafkan aku karena sudah memakanmu sedikit? Kebetulan sekali. Pertempuran dimulai. Apa ada yang bilang penunggang babi? Frank? Hulk Rider. Tidak, sayang. Bukan. Sampai jumpa, Frank. Maju bertempur, naik lalu ke sana. Aduh, penyambung.